Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo proses Om Tante dan Oma Opa yang ada di mana-mana, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Saimex. Kali ini kita selesai lagi ya mengerjakan satu buah mobil dari Toyota, yaitu Toyota Innova Venturer tahun 2022 warna hitam. Ini adalah Toyota Innova termahal ya. Sekarang harganya kalau nggak salah 527 juta sekian, yaitu udah setengah miliar. Dan katanya sudah nggak keluar lagi karena akan keluar yang tipe facelift terbarunya. Jadi bagi kalian yang ingin mobil baru, pesan sekarang ya. Mumpung ada mungkin ada diskon akhir tahun untuk Toyota Innova yang model seperti ini, yang diesel ya kan. Oke, ini mobil kenapa kinclong banget? Ini mobil masih baru ya, dan langsung datang ke tempat kita untuk detailing dari lapis spare protection yang namanya nano ceramic coating. Nah, ini pakai yang premium ya. Gunanya nano ceramic coating itu biar warnanya itu tetap kinclong ya, dan warna hitam itu tetap menyala. Yang pasti membersihkan kotoran tuh mudah, dan itu ada efek daun talasnya. Seperti di kacanya juga ada efek daun talasnya, sehingga dia tidak berjamur untuk kacanya. Kita garansi 2-5 tahun, guys. Iya nggak sih? Wis. Oke, nah seperti biasa ya. Ini mobil karena mobil keluarga banget dan laku banget, dan ini mobil mungkin saya bilang mobil ternyaman ya untuk saat ini buat keluarga dari Toyota, khususnya buat Innova. Nah, oke, ini bagian depannya seperti ini, warna hitam garang banget. Grillnya warnanya abu-abu dengan Toyota di tengahnya, ada black chrome yang melingkar di seperti di sini ya, dan ini ada kroman juga yang masuk sampai ke bagian lampunya. Untuk lampunya sendiri sudah menggunakan proyektor LED, tapi lampu jauhnya masih halogen biasa dan lampu senjanya sudah warna putih. Kita turun ke bawah, di bawahnya ada lampu sen yang masih halogen juga, dan di bagian sini ada fog lamp yang sudah LED. Biasanya banyak yang upgrade ya untuk lampunya biar lebih terang. Wis, bagaimana bagian depannya? Nah, bedanya Venturer itu ada di bagian body kit. Body kit yang hitam-hitam ini ya. Ini sampai ke bagian samping dan bagian belakang. Ini kalau kalian beli tipe biasa, untuk beli body kit ini yang originalnya kalau nggak salah harganya 12 juta. Itu ya, spill harga buat body kit yang warna hitamnya ini. Ada list chrome blacknya juga di bagian bawahnya ini. Nah, dan dilengkapi juga dua sensor di bagian depannya. Ya, satu di sini, satu di sebelah sana. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Ada over fender warna hitam. Velgnya, bannya ban Turanza Bridgestone ya, batu raja baru nih, R33. Untuk pengeremannya bagian depan sudah menggunakan cakram, bagian belakang masih menggunakan tromol. Modelnya palang 6 black ya, black dan chrome untuk warnanya. Tuh. Mantap ya. Bentar lagi modelnya mirip-mirip TE37 nih. Oke, di sampingnya juga ada body plastik juga ya nih. Kelihatan body plastik. Terus untuk handle sendiri model tarik warna chrome, ada list chrome juga. Nah, spionnya sudah bisa auto folding dan ada lampu sennya di sini. Sudah LED ya. Ada talang air, belum ada sunroof. Pilarnya warna hitam doff. Ini kita coating juga ya biar tetap kinclong. Biasanya gampang buram. Untuk ban belakang nih sama ya ukurannya, cuman belum menggunakan cakram, masih menggunakan tromol. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Nah, ini ada logo Venturer-nya ya. Nah, bedanya Venturer ini kalau nggak salah ada di sininya nih, warna hitam ya. Terus logo Venturer, dan yang paling jelas tuh di bagian body kit bawahnya. Dia ada kayak reflektor juga kiri kanan, ada list chrome, black chrome-nya juga di kiri kanannya. Oke, di atasnya ada shark fin, ada spoiler dengan lampu rem tengah LED, ada defogger, ada wiper, ada list chrome lagi, dua buah ya. Ada logo Toyota, ada kamera mundur, dan ada, nah ini juga nih, kayaknya Venturer ciri khasnya di sini ada warna hitam doff buat tetakan plat nomornya. Sini ada tulisannya Innova, dan ini lampunya modelnya katanya dibilang kayak model boomerang ya. Cuman sayangnya masih halogen biasa semua. Oke, ini lampu mundurnya, lampu rem, lampu malam, dan di bawahnya ada lampu sen. Di bawahnya juga ada dilengkapi 4 titik sensor parkir biar nggak nabrak selain ada kamera. Untuk ban serepnya ada di bagian bawah.
Nah, terus sayangnya juga mobil ini belum dilengkapi dengan power back door, jadi angkatnya masih cukup berat ya. Kecuali sudah keangkat setengah, dia ada pair ya. Mobil ini keluarga, tapi untuk tengahnya dia captain seat. Terus untuk joknya sudah dilapis kulit ya, dengan jahitan merah, nanti kita lihat. Dia bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya, 7 seater. Ini buat yang di tengah belakang, head row headrestnya. Ini aksesoris dari itunya ya, ada apa aja nih, kita lihat ya. Oh, dari Proterra. Nah, kita belum diiklan sama Proterra, nanti kita di endorse aja ya. Terus di sini ada lampu warna kuning, kalau diganti LED lebih terang. Toolkit tuh biasanya ada di sini buat dongkrak-dongkrak. Ada AC untuk di bagian belakang. Terus sekarang kita ke bagian mesinnya. Ya, kita di bagian mesinnya. Ini dia mesinnya. Mantep banget ya, tenaganya juga oke banget. Turbo diesel 2400cc, 4 silinder dengan tenaga yang dihasilkan di 139 horsepower. Kalau yang bensinnya dia 129 horsepower, beda 10 untuk tenaganya ya. Untuk rangka-rangkanya sudah dicat sesuai dengan warna bodi, sudah ada peredam mesinnya juga. Ini mesinnya mantap nih. Kalau naiknya lebih enak Innova ini ya dibanding dengan Fortuner menurut saya pribadi ya. Cuman kalau kerennya secara besarnya tuh Fortuner ya. Cuman buat mobil keluarga Innova ini the best ya. Toyota Innova. Sekarang kita ke bagian interior, kuncinya seperti ini, sudah keyless ya, ada tombol lock dan unlock. Udah ada smart entry juga, kalau kita tekan dia otomatis tertutup spionnya. Tapi cara bukanya tuh nggak tekan lagi ya. Cara bukanya kita nyalakan mesinnya. Oke, door trimnya serba hitam. Di sini ada black piano, aksennya ya. Ini fabric, cukup empuk. Sini masih plastik. Nah, power window-nya part-partnya sudah auto. Ini buat lock unlock pintu, ini buat lock jendela, setelan spionnya, lock spion. Terus di sini ada tweeter, ada speaker, ada card holder. Nah, untuk joknya ya. Nah, ini yang saya bilang kulit dilapisi dengan warna merah, mungkin biar kelihatan lebih sporty dan sudah elektrik untuk bagian supir. Di bagian bawah ini ada sensor ya. Ada parkir sensor, ini buat buka bagasi dan buka bensin. Ini buat taruh minum. Ada pendingin AC. Terus kita nyalakan engine start stopnya nih. Sudah menggunakan engine start stop, kita dengarkan ciri khas mesin turbo dieselnya. Gurih ya. Di depan ada juga tuh tipe V yang 2015, biasa dikenal dengan Barong. Ini mahal juga nih, yang depan juga nyaman banget masih. Kemarin habis tubruk dikit di bagian bawahnya, udah kita rapikan ya. Nih, foto sebelumnya seperti ini nih. Ya, mau body repair juga bisa ya. Dicet-cet satu body juga boleh. Nanti kita kasih harga spesial dengan kualitas yang bagus banget. Sekalian di detailing ya enggak? Dan di coating biar mantap. Oke. Kita gas dikit ya biar dengar suara mesinnya. Ini mobil nyaman banget, enak banget larinya juga. Buat keluar kota sih ajib ya, enggak kerasa capek. Oke, di sini ada RPM, ada suhu mesin di sebelah kanan buat kilometer ya, dan bensin. Kemudian kita tutup dulu pintunya biar bisa kelihatan AMI di tengahnya. Oke, di sini ada suhu luar, ada eco mode dan bisa turbo mode, power mode ya. Saya suka power mode ya. Biar bisa lari kita ya enggak. Bukan lari dari kenyataan. Ya, di sini ada setting-setting, ada indikator, ada current, after reset, bla 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 lah ya. Message-nya kalau ada yang error. Oke, seperti itu, simple aja speedometernya. Yang penting nyaman dan enak buat digas, ya enggak? Di sini ada buat setelan wiper depan belakang, di sini ada buat lampu yang sudah auto. Di sini ada setelan AMID dan di sini setelan buat multimedia. Tentunya ada airbag ya. Terus steeringnya sendiri ada kayak black apa ya, ada model kayunya juga. Di sini steeringnya sudah dilapis dengan kulit, jadi nyaman banget dengan jahitan warna merah yang dapat kelihatan sporty banget katanya ya, dan elegan. Oke, steeringnya sendiri sudah bisa teleskopik ya. Teleskopik itu yang maju mundur dan tilt buat naik turun.
ini apa ya, masih plastik ya, masih plastik. Terus kemudian sini AC-nya ya modelnya sama lah, belum ada yang berubah dari yang sebelumnya juga. Ini warna black wood ya, kayunya hitam. Kita oke dulu nih buat oke next. Wah, set masih set date nih ya, 2022 nih. Wait. Mas, jam berapa sekarang, Mas? Nah, kita bantu settingin ya, Kak. Keren. Sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, sudah ada ya, tinggal pakai aja. Ada prepaid card, ini buat kalau kita cek saldo ya, bukan buat top up. Kalau mau top up gratis juga, ya saya mau sih emang. Semua orang juga mau ya, ada media, ada phone, ada collection. Oke, okay. Ada notifikasi, voice command, dan tadi prepaid card. Oke. Sip, mantap. Ini AC-nya ya, model masih seperti biasa. Kalau mau nyalain kayaknya tinggal gini aja. Ya, ini suhunya ya. Ini kalau nanya, Bang, tangannya kenapa kotor? Kita habis ngecat motor ya. Kita review habis itu. Oke, terus di sini ada AC buat atur udaranya. Ini buat defogger depan belakang dan ini buat matikan AC-nya. Ini warnanya dop hitam ya. Dari silvernya, terus di sini ada ion. Wih, sudah ada ionnya. Terus eco mode, power mode, dan ini traction control. Bawa ada power outlet. Kemudian ada tempat taruh barang yang biasanya kotor kalau nggak suka dibersihkan. Ada warna hitam di sini ya, yang bikin kelihatan mewah dan gampang baret kalau nggak rapi. Terus ada giginya di sini, ada PRN, D, dan triptonic. Ada tempat taruh minum satu, yang harusnya ada dua ya, biar kiri kanan. Oh, di situ ada. Jadi ini buat supir aja. Terus rem tangannya masih manual. Ini jahitan merah. Di situ ada TV ya. Terus ini kita lihat cukup besar, tapi nggak ada apa-apanya ya, nanti kita isi. Sini ada tempat penyimpanannya, sudah soft opening ya, dua tingkat, yang di bawah bisa dikunci, sudah soft opening, tapi sayangnya belum ada lampu. Di situ juga ada airbag, ini AC-nya ya, yang masih dingin karena masih baru. Terus di sini ada lampu ya, dengan kacanya, sun visor-nya, ada vanity mirror. Di sini ada tempat kacamata yang belum ada kacamatanya. Di sini tempat lampu, belum ada sunroof-nya ya. Terus ini lampunya, kalau mau nyalain semua ditekan aja ini ya. Ini lampu buat di tengah. Terus di sini juga ada kaca harusnya ya, sun visor-nya dengan vanity mirror. Oke. Simple ya, Toyota Innova ini harganya juga bagus banget dan laku banget. Karena mungkin dapatnya di nyamannya ya. Terus airbag-nya juga ada banyak sih ya, di pilar-pilar ini juga ada airbag-nya, jadi pasti aman. Nah, masih kalau kita bawa mobil dengan kondisi prima, jangan sampai kondisi ngantuk, bahaya. Amit-amit kejadian kenapa-kenapa. Oke, sekarang kita ke baris keduanya. Kalian bisa dengar suaranya garing banget ya. Ciri khas dieselnya Innova. Ini masih fabric sama, ini ada black piano juga ya, dengan kayak wood panel warna kayu gelap gitu. Handle-nya model tarik warna chrome. Ini ada silver. Power window-nya sudah otomatis. Terus ada card holder, ada speaker. Nah, ini yang saya suka, kursi Venturi ini dia dua seat ya, atau ibarat katanya captain seat, kayak Alphard gitu ya. Di situ ada power outlet, ada TV, ada setelan AC, ada lampu, ini juga ada lampu ya. Nah, tadi kalau kita nyalain semua, dia nyala semua dari depan. Di sini ada tempat taruh buku ya, buat laptop, buat kerja juga bisa, ada tempat taruh minumnya, kiri kanan. Posisi ini Venturi sih biasanya buat, ya buat orang kerja ya, yang dipakein supir, jadi enak banget. Atau buat orang tua juga boleh ya duduknya di sini. Oke, itulah tadi review singkat kita di mobil Toyota Innova Venturer ya, tahun 2022, warna hitam yang sudah kita coating jadi kinclong banget. Dan katanya ini mobil nggak keluar lagi untuk tahun depan katanya ya. Jadi bagi kalian yang mau cari mobil baru untuk Toyota Innova ini, nah, saatnya untuk beli di akhir tahun ini, mungkin dapat diskon yang banyak. Untuk yang mau nanya-nanya tentang detailing, nano ceramic coating, paint protection film, atau mau repaint-repaint juga bisa, langsung aja kontak kita. Nomor kita ada di bagian deskripsi atau ada di sini. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.